Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Cemi TV. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat satuan otomatis di Microsoft Excel dengan mudah. Oke, bisa kalian lihat di sini ada barang, harga, kuantiti dan jumlah ya. Misalnya di sini saya pengen nulis 5 kg. Nah, ini nanti hasilnya malah value jadi error. Nah, gimana caranya biar nanti muncul dan normal ya walaupun kita ngetikin satuannya. Oke, pertama-tama kita blok dulu ini, kemudian klik kanan, di sini ada format cell. Nah, lalu di sini silakan kalian pilih aja custom. Nah, yang general ini kita hapus ya, kita delete, kemudian ketikin add, lalu silakan spasi, kemudian petik, kemudian kaki tutup, kemudian oke. Nah, misalnya di sini saya nulis 5 kg. Sorry, kita langsung aja 5. Nah, seperti itu. Kemudian, nah, jadi berapa kilonya langsung ketulis ya. Jadi nggak perlu ketikin kaki lagi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk caranya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi langsung muncul ya. Pokoknya kalian bisa satuin dengan apa satuannya ataupun apa kuantitinya nanti berapa. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau ada pertanyaan dan masih yang dibingungkan, tulis aja di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.